Oke, teman-teman Kakak Famspara, kembali lagi di channel Kakak Famspara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya di tempat Bang Pakan Rumput Odot. Nah, ini suasananya Bang Rumput Odot saya ini tumbuh subur sekali. Ini sangat bagus untuk pakan ternak kambing. Ini tempatnya. Nah, ini kemarin sudah saya panen, sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru. Nah, ini tumbuh tunas-tunas baru banyak sekali. Ini usia sekitar 3 hari, ini sudah mulai tumbuh tunas baru. Dan ini yang belum saya panen. Nah, ini rumput odot usia sekitar 2 bulan kurang, ini sudah siap panen. Oke, teman-teman Kakak Famspara, yang belum memiliki bank pakan, silahkan kita memulai menanam bank pakan. Nah, ini bank pakan saya, rumput odot. Ini ada sepetak kecil rumput odot ini buat buat bakang, buat pakan ternak saya. Ini sudah siap dipanen nih. Nah, ciri-cirinya yang sudah siap dipanen itu seperti ini. Nah, ada yang mulai mengering dan mulai tumbuh akar, dan ada ruas-ruasnya. Nah, ini ciri-ciri sudah siap dipanen rumput odot. Nah, ini. Nah, ini sudah siap dipanen, nanti akan saya panen. Ini juga ada rumput-rumput liar sekalian buat pakan ternak, ini sangat bagus. Nah, ini sudah mulai siap dipanen. Oke, teman-teman Kakak Famspara. Nah, mari kita swasembada pakan rumput odot, indigo vera dan yang lain-lain. Sangat bagus untuk pakan ternak. Nah, ini. Oke, semoga bermanfaat bagi para peternak di Indonesia, karena kita kalau memiliki bank pakan itu sangat efektif, sangat bagus untuk ternak, untuk mencari pakan ternak bisa lebih mudah. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Salam peternak Indonesia, semoga bermanfaat bagi kita semua para peternak.